Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Baik teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak adalah guru mata pelajaran akidah akhlak yang sebelumnya kalian diajarkan oleh Ustadz Abdul Said dan untuk kelas 4 insya Allah mata pelajaran akidah akhlak akan diajarkan oleh Bapak nah, Adapun insya Allah teman-teman bisa sembari dibuka bukunya akidah akhlak sebagaimana sampulnya sama ya silahkan dibuka kemudian kita lihat untuk bagian daftar isi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Tiba uh, di pertama kita akan mempelajari kalimat taibah. Teman-teman mungkin uh, sudah sering mendengar seputar kalimat taibah. Kalimat taibah adalah kalimat-kalimat yang baik, puji-pujian yang baik yang memang seharusnya dan wajib dibiasakan oleh seorang muslim dalam bertutur kata. Ketika teman-teman sedang berbicara, maka sering sampaikan dengan kalimat-kalimat taibah. Entah itu subhanallah, atau masya Allah, atau Allahu Akbar, atau yang lain-lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka bagi seorang muslim, sudah seharusnya membiasakan ucapan-ucapan ya, kita ini dengan kalimat taibah atau kalimat-kalimat yang baik. Dan insya Allah di bab yang pertama ini kita akan mempelajari tiga kalimat taibah. Yang pertama subhanallah, yang kedua masya Allah, dan yang ketiga Allahu Akbar. Ya, jadi bisa teman-teman lihat ya ketika di gambar ini ada seorang ayah dan seorang anak. Ya mana seorang ayah mengucapkan subhanallah dan sang anak mengucapkan masya Allah keduanya ini nanti kita pelajari kapan kita mengucapkan subhanallah dan kapan waktunya kita mengucapkan masya Allah dan kapan waktunya kita mengucapkan kalimat taibah Allahu akbar ya oke okay, baik di sini kita masuk di halaman kedua ya. pernahkah kamu mendengar kalimat taibah Ya, teman-teman sudah di dasing, sudah sering mendengar kalimat thayyibah yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Ya, yang diucapkan dalam keadaan tertentu. Baik keadaan yang baik, ya, baik keadaan yang apa menyenangkan maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Apa yang tidak menyenangkan? Mungkin mendapatkan musibah atau kesulitan, ya, ataupun hal-hal lainnya bahkan hal-hal yang menakjubkan. Ya, baik itu beban, kesulitan, dan lain-lain sebagainya. Cobaan, entah mungkin ada saudara atau tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lantunkan, kita ucapkan kalimat taibah. Jadi, kalimat taibah ini di setiap keadaan kita ucapkan, baik dalam keadaan senang maupun keadaan yang tidak menyenangkan atau kesulitan seperti itu nah adapun subhanallah dan masyaallah yang insyaallah kita bahas merupakan uh, sebuah kalimat Ya, subhanallah maha suci allah ya yang artinya maha suci allah mengapa dikatakan maha suci allah karena allah adalah zat yang suci allah tidak pernah berbuat salah allah senantiasa adil kepada seluruh makhluknya allah memberikan rezekinya adil kepada makhluknya Allah senantiasa peduli terhadap makhluknya. Allah senantiasa memberikan kasih dan sayangnya kepada makhluknya. Sehingga Allah Maha Suci. Dan yang kedua yaitu Masya Allah. Yang artinya apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa-apa yang terjadi baik yang menyenangkan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan segalanya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Jadi, kita sebagai makhluk, ya, sudah semestinya kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat taibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang berhak kita puji, karena Allah lah yang berhak kita sanjung. Bagaimana, Pak? Caranya yaitu dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat taibah. Oke, okay? seperti itu. Ya, kurang lebihnya mungkin Bapak sampaikan sampai sini dulu. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita lebih bahas secara mendalam, secara luas, seputar kalimat ta'iba subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Ya, apa yang pertama? Subhanallah, yang kedua, masya Allah, dan yang ketiga, Allahu Akbar. Ya, insya Allah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillah, Alamin. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.